Don Danango. Don Danango. Woi, syuting woi. Don Danango, panggil anak saya Chikano. Chikano, cowok dong, Pak. Bapak, saya tidak mengakui Bapak sebagai anak, Pak. Tes DNA kalau mau. Saya bukan Bapak. Anda ini sudah tua. Woi, Bapak ini saya, Bapak kamu. Udah lah, gak usah jadi mafia lagi. Enak lihatnya. Tolong digantikan. Kamu suruh saya pensiun? Yes. Ada penggantinya apa tidak? Yes. Mana? Saya punya calon. Siapa? Antonio Pele. Calon yang menggantikan saya? Iya. Apa nih siapa Antonio Pele? Antonio Pele adalah 10 buronan paling berbahaya di Italia. Sebut saja, hukumannya itu penjara 20 tahun, tapi dia kabur. Dan dia sekarang ada di wilayah selatan Italia. Ah! Saya tahu si Antonio Pele. Dia nelfon saya bilang udah ketangkep dia. Dia udah ketangkep. Pihak yang berwajib ini kita lihat. 50 anggota polisi menyisir setiap area dari villa berlantai 2 yang selama ini menjadi tempat tinggal Pele. Akhirnya nggak ketangkap karena mereka cuma nyisir loh. Iya itu dia. Pakai pomade. Dan akhirnya bisa menemukan tempat persembunyian. Dia ngumpetnya di atas lemari tuh lihat. Oh gitu. Kelompok dia terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Mulai dari pencurian sandal, coret-coret tembok. Ada siapa lagi? Kamu tahu ada bisa ini saya? Ada, ini. Siapa? Iya, Oke, Fernando Gabi, dia itu pencuri terkenal kawasan Polandia Selatan. Polandia. Coba. Dan baru-baru ini dia berhasil mencuri 49 juta rupiah. Dia juga sudah tertangkap? Iya. Sudah tertangkap. Kok Bapak tahu semua? Iya, ya kan saya yang bocorin posisinya di mana? Buset, gitu cara lu matiin saingan. Ini dia. Fernando Gabi ini asal Glogo di Polandia Selatan. Di itu yang ada di Grogo. Dia mencuri uang senilai 3.100 pound sterling atau 49 juta rupiah. Gol, ale. Keren. Dia akhirnya terjun dari lantai 2 menuju lantai 3. Oh. Jadi dia ke atas. Tentu saja ke lantai bawah. Dia menyembunyikan diri di mesin pencuci piring. Wah, kok bisa muat orang ya cuci piring? Iya dong. Bapak tahu? Tidak mau yang itu, nggak mau Fernando Gabi. Siapa yang? Tidak mau. Yang bisa lebih kualifikasi. Alejandro Del Totti. Del Totti. Enggak. Alejandro Del Totti ini. Alejandro Del Totti ini dia spesialis pencuri berangkas di area Roma. Aksinya dikenal keji dan penuh perhitungan. Ini cocok banget kalau gantiin Bapak. Tapi dia aja gimana dia mau gantiin saya. Dia baru aja gagal ngerampok warung. Ini warungnya. Lihat nih. Emang ini dia? Iya, ini Del Totti nih. Tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Ada tatonya, saya Del Totti gitu. Buset. Ya kan pinter kan? Ya, ayo. Gimana ayo? Iya. Kok pinter ayo? Aduh. Gak bisa itu. Gak berasa. Udah nona diam aja. Ini urusan saya dunia hitam. Coba tolong. Bagaimana kabar Francesco bola-boli? Dia bisa jadi aset. Dia nggak bisa diharapin dong. Aduh. Kita lihat deh. Lihat. Tuh. Wah, lihat dia. Iya, itu kan kalau ngaca dong nggak apa-apa ya. Ngaca ternyata ada orang di dalamnya. Ini ngerampok. Nggak boleh. Lalu bagaimana ini mengenai singgasana saya? Siapakah yang akan menggantikan selanjutnya? Tadi kan banyak yang nggak suka. Semuanya jelek. Semuanya gagal. Saya punya Edi. Ide. Yang kamu punya Dedi bukan? Iya, bukan Edi. Bagaimana kalau yang meneruskan menjadi bos mafioso adalah siapa? Siapa dia? Kode ya? Kode kan? Baiklah Nona. Oh iya. Tak. Bagus, mati koi. Lempar dia. Matinya jelojor dong, Pak. Nah, iya gitu. Jadi keren. Jadi Chika Jessica bisa naik ke tahta. Jangan di situ, sinian dikit. Iya, oke. Iya, situan. Jadi non Jessica bisa gitu. Nah, kan lu mati ceritanya. Dan sayalah yang akan menduduki bus mafia. WK. Dia kan ketawa. Chika. Selamat kepada Chika Jessica yang telah menggantikan Imam Darto sebagai bos mafia di The Comment. Dari tadi kita ngomongin pemuda. Ini mana pemuda yang benernya? Ini kan kita berdua udah tua. Kita? Lu? Muka gue boleh muda. Muka lo? Pekerjaannya hanya memiliki satu misi. Menghabiskan setahun dengan panda dan berbagi suka dan duka dengan mereka. Wah, lucu banget. Panda apa yang lebih lucu dari itu? Pandangin dia selamanya. Iya, betul. Gatan. Miguel! Miguel! Udah. Taruh, non. Kagak disiapin nomor 2 ini. Baju Miguel mana?